Fahri, gini, oke. Dengerin gue dulu ya. Ini sekarang anak-anak aja lagi ngelewatin Kampung Randu. Bentar lagi dia masuk sana. Gue ada rencana, tapi lo mau gak ngikutin rencana gue? Wah, selalu siap dong, bro. Kita mah aman selalu ngikutin lo. Nah, nanti gue mau anak-anak aja kalau lagi lewat, kalian papasan aja. Tapi jangan seperti kalian mau bikin ribut, ya. Terus ntar gue dari belakang. Gue gak sengaja, ya kita bikin skenario. Gak sengaja gue tabrak salah satu anak-anak Kampung Randu, salah satu temen lo, ya. Nanti di situ lo ribut. Anak-anak Kampung Randu pada emosi semua sama gue, tapi nanti lo yang misahin. Terus lo nanti bilang sama kita. Kalau nanti di luar Kampung Randu, kalian akan bikin perhitungan lagi. Dan dengan itu kalian punya alasan untuk balas dendam sama anak-anak aja. Jadi gimana? Lo suka gak ide gue? Suka nih gue, cara lo. Oke, sekarang juga gue kabarin ke anak-anak. Gue siap-siap dulu. Ya udah. Yuk. Siapa, Ri? Lo pada. Gino barusan hubungin gue. Ui. Kita punya tugas baru. Sini ngumpul. Gue nggak sengaja, gue minta maaf kalau gue salah ya. Gue nggak ada niat untuk cari ribut di sini, bang. Gue minta maaf, bang. Lo pas sengaja kan? Gue nggak sengaja, bang. Gue bilang gue minta maaf. Maaf ya, teman saya emang nggak sengaja. Jadi saya mohon masalah ini jangan diperpanjang. Alah, lo pas sengaja kan? Dan kalian semua emang ngajakin kita ribut. Hey, lo pada. Udah bolak-balik lo pada cari ribut sama kita semua, ya. Lo jual, kita beli. Boy. Gue minta maaf, Boy. Gue gak ada niat mau cari ribut kayak gini, Boy. Tadi gue bener-bener gak sengaja, men. Udah, apa-apa, Jim. Pasti ada cobaan lah buat kita. Ya udah mendingan kita jalan ya ke masjid. Yuk. Ayo, coba yuk.